Kita datang untuk mencari keredaan Allah, datang ke rumah-rumah Allah, berada di dalam raudatul jannah, taman-taman syurga. Berniatlah ibu-ibu yang ustazah kasihi, supaya keinginan, kecintaan hati kita mendiami rumah Allah, duduk sekejap di dalamnya dengan tujuan untuk berada dalam raudatul jannah. Satu hari nanti bila kita keseorangan, kegelapan di mahsyar Allah, tak ada siapa yang boleh tolong kita. InsyaAllah, muslimat dirahmati Allah, semua ini menjadi saksi kita dipimpin bersama-sama dengan Rasulullah, kekasih Allah, untuk masuk ke dalam syurga Allah yang sebenar. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Ustazah Zai takkan buat soalan, takkan bagi peperiksaan untuk setiap kuliahnya di mana-mana. Jadi jangan risau walaupun ada buku di tangan. Cumanya muslimat dirahmati Allah, ustazah cukup sedih, sayang, kesian kalau sepanjang berada dalam majlis ilmu hatinya tidak berzikir kepada Allah, hatinya tidak berdoa kepada Allah, sebab majlis ilmu dipayungi oleh para malaikat Allah. Jadi rugilah kita tidak rebut peluang ni. Kalau kita bersolat di rumah kita, rumah kita mungkin kita nak memasjidkan rumah kita, mensuraukan rumah kita, hanya PKP dulu je. Seronok PKP ustazah, kata ibu-ibu. Ha, suami jadi imam, baru makbul doa yang dah 30 tahun suruh dia jadi imam tu. Dia paksa, dia belajar. Bukan imam je ustazah, pagi raya baca khutbah, siap batang mop tu dibuang bawahnya, dijadikan tongkat. Ha, ni cerita-cerita makcik-makcik masjid. Seronok ustazah, suami jadi imam, anak tukang azan, qomat, memasjidkan rumah. Alhamdulillah. Tetapi bila kita telah bebas keluar semula, masing-masing sibuk, ibunya tinggal seorang-seorang di rumah. Jadi muslimat dirahmati Allah, ini kebiasaan dalam rumah tangga orang Islam. Jadi kita khuatir, risau kita seorang-seorang di rumah itu muslimat, kita tak dapat mengundang rahmat. Jadi kalau datang masjid ni, confirm dah ada rahmat di mana? Di dalam majlis ilmu. Rumah kita mungkin tak besar macam rumah orang lain. Kita nak jemput penceramah, panggil kawan-kawan 20-30 orang untuk bermajlis ilmu, mungkin kita tak mampu. Tak mengapa, jangan penuhi ia dengan perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah, supaya saat kita beribadah di dalam rumah juga mengundang rahmat Allah kepada kita. Orang yang tak dapat rahmat Allah ni orang yang paling susah dan resah hidupnya. Jadi biar tak nampak senang, tapi kita mengundang rahmat Allah. Kat mana nak undang rahmat Allah? Dalam majlis yang disebut sebagai Raudatul Jannah, InsyaAllah. Itu berapa banyak disampaikan ceramah ini oleh Ustazah Muzayyanah. Sekian, macam itulah. Sebab duk masing-masing keluar masuk, kita bagilah mukaddimah panjang sikit. Muslimat dirahmati Allah, kemudian selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan wahai lisan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Turunkanlah kepada hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana tanpa salawat, tanpa bersungguh-sungguh untuk mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah, macam mana nanti bila Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kita di mahsyar sebagai ummati, mana umatku? Ada tak kaki kita bergerak ikut Rasulullah? Yang ni kita kata apa susah, dipanggil pergi je lah ustazah. Itu kat dunia sayang, dipanggil kita boleh bergerak kalau hati kita suka. Tapi kalau hati tak suka, tak bergerak juga muslimat dirahmati Allah. Jadi nanti di mahsyar kita kata, Rasulullah panggil dah tu, kenapa kau tak bergerak lagi wahai kaki? Apa jawapan kaki? Dulu kat dunia aku ikut cakap hang, nak pi tengok wayang aku ikut, pi masjid aku ikut. Mana satu keinginan hati saat itu? Kerana hati adalah rajanya. Mengarah kepada yang baik, seluruh anggota akan ikut baik. Mengarah kepada yang jahat, seluruh anggota akan jadi jahat. Tapi hari ini berdiri pada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul fasl, hari yang Allah jatuhkan ketentuan hukuman, maka kaki tak ikut dah cakap kita. Bergeraklah ikut Nabi Muhammad dah panggil tu. Tak, kata kaki, sebab di sini aku mengikut kemahuan Tuhanku. Dulu di dunia kita tak banyak berselawat, astagfirullah. Dulu di dunia kita tak banyak push diri kita untuk ikut sunnah Rasulullah. Maka macam mana kaki nak bergerak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Meneguk
dahaganya kita akan air telaga Kausar yang bila seteguk diberi minum kepada kita, Masya Allah, hilang dahaga selama-lamanya dan tak rasa nak minum lagi dah, Masya Allah. Kemudian dipimpin tangan ke syurga Allah, dan Nabi SAW dibukakan pintu oleh para malaikat. Kenapa tak masuk lagi? Ini untukmu, orang pertama yang dijemput, engkaulah penghulu syurga. Nabi masih toleh belakang, aku tunggu umatku. Ini cinta Nabi SAW kepada umatnya. Jadi takkanlah kita nak dijemput oleh Rasulullah, nak ditunggu oleh Rasulullah, tapi kita tidak ikut sungguh-sungguh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nampak ya, ini dalam bab selawat. Terima kasih kepada AJK Masjid, kepada pengerusi majlis Muslimat dirahmati Allah. Kita nak start kuliah dah. Ha, tu dia mukaddimah dah. Sebab semua dah duduk, tadi duduk sibuk kat buku sebagainya kan. Saya nak minta sahabat Jaja, dengar tak Jaja? Jaja tolong copy, share kita punya live ni di grup Demi Ummah Kerana Allah. Sebab kita tak buat live, Ustazah terlupa tadi. Jadi kita share ke grup Demi Ummah Kerana Allah. Ada ramai ya Muslimat dirahmati Allah, walaupun mereka ada kekangan untuk hadir ke majlis-majlis ilmu, tapi mereka secara online. Hikmah daripada PKP, jadi penganjurnya hari ini adalah Masjid Al-Mu'minun. Berapa orang pun yang menonton, semoga Allah limpah ruahkan pahala lagi. Datang tapak kaki kita melangkah tadi, petrol yang kita isi dalam kereta tadi, duduknya kita satu jam, satu jam setengah, itu semua pahala dah, dipandang oleh Allah sebagai orang yang menuju ke medan jihad. Kemudian tak sangka ramai pula orang yang menonton, orang yang share, orang yang dapat kesan yang sama macam apa yang kita dapat. Lalu mereka amal walaupun sedikit, tak mampu amal semua, mereka tak tinggal semua, amal sikit. Muslimat dirahmati Allah, nanti kita mati, kita bertanya pada Allah, ini amalan aku yang mana ni ya Allah? Nu dulu kau datang Masjid Al-Mu'minun Subang, bukan mu seorang jadi baik, ada orang lain turut jadi baik daripada live yang ditonton daripada Masjid Al-Mu'minun Subang. Kita pun dapat saham akhiratnya, Masya Allah. Jadi bila fikrah kita dibawa ke situ, kita tidak ada tamak haloba, tidak ada bakhil untuk berkongsi kebaikan-kebaikan. Sebab syurga Allah ini sangat luas, seluas langit dan bumi Allah. Kita tak jumpa penghujung langit, bumi di mana Muslimat betapa luasnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak letak semua yang namanya manusia bersyahadah kepada Allah, semua akhirnya bernatijah syurga. Tetapi untuk meletakkan diri kita syurga atau neraka, Muslimat dirahmati Allah, Allah beri akal untuk kita timbang, hak ni baik ke jahat. Sebab itu syurga bukan untuk orang yang faham mengaji agama saja, tapi untuk orang yang berakal ni timbang sebelum buat apa ni, Allah suka ke tidak, ke yang ni aku hanya ikut tuntutan nafsu. Ni Muslimat. Jadi orang yang hanya mengikut tuntutan nafsu, perbuatannya itu confirm memudahkan jalannya ke neraka Allah. Tetapi bila dia tahu ni nafsu yang berkehendak, tukarlah. Sebab Allah tak suka walaupun nafsu suka, kita pergi kepada perkara yang Allah suka. Maka orang yang menjerat nafsunya sendiri, memberitahu kepada nafsu tak boleh melampau-lampau hidup atas dunia. Biasa bagi orang beriman, dunia ini adalah penjara, kerana nanti di syurga penuh dengan nikmat kebebasan. Maka Muslimat, dia tahan kehendak nafsu. Okay? Bukannya perlu dihapus nafsu ni, perlu diurus. Kepada apa? Juga cinta, juga tamak. Tetapi pagi dah dengar ilmu, petang nak buka lagi TV channel ilmu. Kita macam tamak, nak sangat buat banyak-banyak kebaikan yang disukai, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Uruskan nafsu ke arah itu, insya Allah kita mati sebagai orang yang bernafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Okay? Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita buka Muslimat dirahmati Allah muka surat mana? Muka surat 1. Saya percaya kitab ini mukaddimahnya saya dah sebut di mana-mana, termasuklah Masjid Al-Mu'minun Subang, yang kita tekuni kitab 50 ciri-ciri munafik. Jadi kita cuti dulu kitab itu yang saya follow melalui online setiap hari Kamis yang keempat, Muslimat. Jadi hari ini kita tukar kepada angan-angan ke Firdausi. Isi kandungan buku ini 5 tahun lepas telah saya tulis. Ketika bila, Muslimat? Peristiwa keren tombang di Mekah. Saya tulis saat
keluarnya buku Bidadari di pintu Firdausi. Saya beli buku tu di kedai buku. Saya tulis, Masya Allah, ini cerita pasal wanita cikgu umur 30-an orang Kelantan yang meninggal sebab peristiwa keren tombang di Mekah. Jadi saya teringin nak baca. Sekejap saya baca sampai habis, dan setelah saya terkesan dengan isi buku itu, saya tulis dalam status Facebook apa yang saya nak share dengan ramai orang yang membaca. Dan lepas saya tulis up status itu tentang Bidadari di pintu Firdausi, saya buat program ke Tasik Kenyir, naik atas bot, tak ada line telefon dah. Besok lepas 24 jam saya turun daripada bot, saya buka handphone saya macam hang. Kenapa tak boleh buka ni? Rupa-rupanya Masya Allah ramainya orang yang like puluhan ribu, messenger ratusan hantar. Muslimat saya terkejut. Tiba-tiba terasa macam popular sangat masa tu. Ni apa hal pula ni? Rupanya muslimat saya terkesan dengan yang Ustazah tulis tentang Bidadari di pintu Firdausi dalam Facebook Ustazah. Tolong pimpin tangan saya Ustazah, saya pun nak masuk ke syurga Allah. Muslimat, tolong ajarkan saya. Saya teringin, saya berangan-angan, saya bercita-cita, saya nak sangat jadi macam wanita yang Ustazah ceritakan itu. Nampak solehahnya, nampak seperti ciri orang yang dimatikan husnul khatimah, nampak seorang syahidah yang mati syahid. Masya Allah muslimat, bila ramai yang bertanya demikian, saya jadi menggigil tubuh. Tuhan, aku pun belum tentu lagi ke syurga. Faham ya muslimat? Semua kita punya angan-angan. Kalau kita lepas ni nak ngeteh dengan siapa-siapa, kita tahu malam tadi dia buat jahat, buat dosa besar pula, pagi ni dia nak ngeteh dengan kita. Cuba sembang dengan dia. Kau kalaulah ditakdirkan ajal tiba, kau mati nanti nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Ya, aku nak masuk syurga lah. Tanyalah dekat mak-mak rempit, tanya, kau nanti kalau kahwin nak wanita solehah ke wanita tolehah? Dia automatically akan jawab, mestilah nak solehah. Tu yang kau kepit ke hujung, kiri kanan tu, itu solehah ke macam tu? Alah, itu untuk buat main-main je. Nak buat isteri mestilah nak solehah. Kau main angan-angan tinggi melangit, muslimat dirahmati Allah. Samalah macam yang kita sembang tanya malam tadi, buat dosa tapi pagi ni ditanya kalau mati nak syurga ke neraka. Jawapan orang yang normal ini pasti automatically nak masuk syurga. Ini yang Ustazah kongsikan di mana-mana. Yang hantar messenger, saya nak masuk syurga, ajarkan saya Ustazah macam mana nak ke syurga. Kalau Ustazah tengok siapa yang hantar messenger ni, kata-kata dalam Facebooknya hanya perkara yang masih keji, caci maki, mencarut dalam Facebook. Muslimat dirahmati Allah. Satu. Yang kedua, profil di Facebook dia apa muslimat? Adalah orang yang belum menutup aurat sempurna, yang rambut merah, skirt pendek. Masya Allah, orang begini pun berangan-angan ke Firdausi. Salah ke? Tak salah. Tapi kesian. Sebab apa kesian? Sebab orang ni ada cita-cita nak ke syurga, tapi macam mana nak ke syurga kalau zahirnya masih begitu? Ustazah, zahir je. Saya tak tutup aurat pun saya sembahyang. Faham sayang. Sembahyangmu semoga diterima Allah. Tetapi tahu tak syarat apa yang nak mengundang orang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Syarat apa nak masukkan diri kita ke dalam syurga Allah? Jadi saya menulis muslimat dirahmati Allah, macam jadi ikan pekasam, tak terbit-terbit lah. Sampailah hikmah PKP, saya buka balik muslimat, saya tacap balik hujung-hujung tu apa yang saya nak isi, pam terus pada satu Ramadan saya terbitkan. Masya Allah, hampir 10,000 telah diedarkan buku ini muslimat dirahmati Allah. Bila orang membaca dihadiahkan kepada insan kesayangan, mereka kata, apa Ustazah, saya rasa macam mudah je benda yang Ustazah tulis, saya pun boleh tulis. Oh, tu dia kemain muslimat. Jadi saya kata, memanglah kak, saya bukan orang alim, saya hanya kongsi apa yang saya rasa. Sebagai isteri kita bagaimana, sebagai anak kita bagaimana, ibu ayah kita masih berada atas dunia atau telah kembali ke rahmatullah, bagaimana kita nak mengisi diri kita ini sebagai orang yang bakal menghuni syurga? Sebagai jiran macam mana, rakan-rakan sepejabat macam mana? Bukankah cerita dalam ni kisah tentang kita, semua kita? Tapi bila dah baca sampai habis, apa respon depa muslimat? Depa kata, apa Ustazah, susah rupanya nak masuk dalam syurga. Ya kak, tak boleh buat sorang-sorang, kena buat secara berjamaah. Kita kena berpimpin tangan. Islam ni bukan untuk kita seorang, bukan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Sebab tu wajib bagi rasul-rasul kita menyebarkan kepada umatnya.
Kita tak hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajari sirah Muhammad, kenali sungguh-sungguh siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kenal itu boleh mendatangkan cinta. Bila sudah cinta, muslimat dirahmati Allah, kita ketepikan nafsu kehendak kita. Kita follow rapat-rapat apa yang Nabi suka. Sebab yang Nabi suka itu bukan nafsu, tapi semata-mata dipimpin oleh wahyu Allah. Yang wahyu Allah nilai itulah Quran. Sebab itu kadang kita mengaku Allah itu Tuhan kita, kita baca hari-hari dalam solat selepas suratul Fatihah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ulang. Apa benda surah ni yang Allah turunkan? Bila datang orang-orang Quraisy yang bertanya tak percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajak sembah Tuhan yang esa. Mereka datang, sif lana rabbaki ya Muhammad, ceritakan kepada kami wahai Muhammad sifat Tuhanmu tu macam mana. Kalau Tuhan kami nu ada batu, ada rupa, ada yang matahari, ada yang pohon, Tuhan kamu tu sebenarnya macam mana? Nabi pun tak reti nak jawab macam mana, sebab Nabi tak menjawab dengan nafsu. Bukan macam kita orang tanya je, I rasalah, ya kot, hari tu I macam dengar-dengar. Main rasa, main kot saja muslimat. Tak buat tabayyun, kajian dulu. Tak tanya orang yang pakar dulu. Nabi dia tak tahu nak jawab macam mana ni. Nabi tunggu wahyu. Maka datang qul huwallahu ahad, katakanlah, kan? Bukan dijawab dengan gambaran Tuhanmu bagaimana. Katakan bahawa Tuhanmu Allah itu esa, tunggal. Muslimat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, tempat mohon segala hajat, tempat berpaut, tempat kita betul-betul menjadikan Allah ini sebagai tempat sandaran. Macam hari ini ibu-ibu yang memilih datang awal dapat bersandar dekat tiang yang sangat kukuh ni. Confirm tak runtuh, kecuali kiamat lah kot ataupun gempa bumi. Kukuh muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau bersandar di batang pohon yang kita tahu mati dah lama pokok ni, tapi tegak lagi ni, boleh kok bersandar. Dalam penuh dah dengan anai-anai. Kita yang besar pula bersandar kat situ, jadi apa? Sekejap tombang batang tu dengan kita-kita sekali tombang. Jadi maksud bila kita bersandar kepada Allah yang maha kuat, maha segala-galanya, kita takkan lemah. Muslimat, walaupun kita adalah manusia yang lemah, kerana tempat sandaran kita adalah Allah. Ha, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tak beranak, tak diperanakkan. Tak beranak. Allah ini jangan mengiyakan mana-mana agama yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Dia percaya Allah tu ada, tapi dia mengiyakan bahawa Allah itu beranak. Ini kesilapan yang sangat besar, kesesatan yang nyata. Sebab Quran dah bagi tahu, lam yalid, dia tak beranak, walam yulad, dan dia tak diperanakkan. Muslimat dirahmati Allah, tak ada siapa pun yang melahirkan Tuhan yakni Allah. Dan Allah itu tunggal esa, takkan beranak, takkan ada keturunan. Dia ahad, esa, tunggal. Itu keyakinan kita, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuan ahad. Kalimah kufu, dia tidak boleh disekufukan, disamakan dengan apa pun. Ustazah kata, Allah tu kuat macam tiang yang aku sedang sandarkan ini. Bukan. Kita tak boleh gambarkan Allah dengan tiang yang kukuh. Tapi maksud Ustazah beri tamsilan tadi muslimat, supaya kita tahu di mana tempat kita bersandar. Dan kita boleh tak boleh meletakkan, ulama akidah marah kalau kita kata Allah tu sedang bersemayam di atas arasy, duduk saja-saja di langit. Tak, Allah tidak bertempat. Jadi kat mana kita nak jawab Allah tu? Pasti Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman. Sebab dia tak mempunyai sifat yang seperti kita. Muslimat, keyakinan ini hanya didapati dengan iman. Jadi orang tak ada iman kepada Allah, aku tak nak dengar. Aku sembah benda yang ada kat depan aku ni. Kamu menyembah macam orang gila, duduk depan dinding. Ha? Orang agama lain kata duduk depan dinding, tak ada apa-apa, gambar pun tak ada depan. Tiba-tiba engkau rokok, engkau sujud, tunduk yang macam orang gila, tak ada apa kat depan. Sebab dia tak punya iman, dia boleh berkata demikian. Bagi orang yang mempunyai iman, muslimat dirahmati Allah, hanya senyum menyatakan apa, Tuhanku wujud, Allah itu wajib baginya untuk ada, dan mustahil untuk dianya tiada.
Faham ya Muslimat? Jadi bila kita yakin dan kenal siapa Tuhan kita, kita akan datang rasa cinta kepadanya yang sentiasa ada saat kita ada atau tiada, yang sentiasa hidup saat kita hidup ataupun mati, yang tidak akan mati selama-lamanya. Maka kita bercinta dengan orang yang pasti mati, akhirnya kita akan kecewa. Lampiaskan, serahkan cinta kita kepada yang maha hidup selama-lamanya, tidak akan mati-mati. Justru bila kita down, jatuh, hilang semangat, sedih kehilangan orang tersayang, ini biasa sebab kita manusia. Tapi apa datang Nabi SAW, jangan kita menangisi dengan ratapan. Kenapa abang mati, anak kita belum kahwin ni semua bang, baru seorang yang kahwin. Itu masalah. Habislah lepas ni saya nak hidup macam mana? Musliman, rupa-rupanya meratapi akan kematian itu adalah satu dosa yang sangat besar. Jadi, saya pun lahirkan buku ini. Alhamdulillah, inilah hasilnya Muslimat dirahmati Allah, sangat sesuai dibaca oleh mana-mana golongan, hatta dihadiahi kepada anak-anak muda kita yang perempuan. Okay? Sebab apa? Kita nak mengajak mereka, orang tua ke orang muda, pergi kepada muka surat yang ketiga. Ini kata-kata Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ali Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Saya pergi satu-satu. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, dan segeralah kamu kepada maghfirah, keampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Dia tulis dalam kurungan, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik. Maksud untuk mendapat maghfirah, pengampunan daripada Allah, betul kita bertaubat atas segala dosa yang pernah kita buat. Untung ibu, hargai, syukuri setiap pagi kita masih hidup, dihidupkan oleh Allah. Faham ya? Sebab ada ramai usia ibu-ibu saya yang mengadu kepada ustazah, sahabat saya meninggal ustazah, umur-umur macam ni. Hampir setiap minggu dengan kematian sahabat yang sebaya dengan kita. Ada seorang tu ustazah tengah, ni baru ni kisah benar, seorang haji lelaki sambut usia yang ke-61. Isterinya buat makan-makan dengan jiran-jiran terdekat. Rupanya bila sembang dengan ustaz, saya ustaz 61 dah. Ustaz ingat tak masa ustaz mula-mula pindah kat taman kami ni, nak jumpa saya pun susah. Rasanya siang malam sibuk cari harta. Cari harta, cakap tak kau terang. Masa tu bila jumpa Muslimat dirahmati Allah, cerita hok beli tanah sini, beli rumah sini. Kami yang muda lagi masa tu tengah ngaji kan. Macam ni rupanya hebatnya, masya-Allah. Dia sibuk menceritakan tentang kekayaan harta yang dia ada. Saya percaya saat itu bukan untuk berbangga-bangga, tapi memberi semangat kepada kami orang yang muda ni Muslimat. Lalu kita pun Allah Tuhan syoknya jadi orang kaya macam dia. Dalam kayanya tidak pernah untuk bakhil dan kedekut berinfak di jalan Allah. Tapi bila dah jumpa hampir 20 tahun berjiran Muslimat dirahmati Allah, baru ni usia yang ke-61, apa dia sebutkan? Ustaz, baru ni dalam PKP kawan saya meninggal, tengah dalam masjid, dalam rokoknya tombang, tengok bawa ke hospital, meninggal dah. Allah sihat. Saya terkesan lah ustaz, duduk diam-diam saja boleh mati, masya Allah. Macam ni je ke rupanya mati ni? Ya, mati ni memang tiba-tiba, tak ada signal apa Muslimat dirahmati Allah. Bukan mesti yang sakit kat hospital tu mati dulu, bukan mesti yang tua mati dulu, mata kita menjadi saksi. Sebab itu saya tuliskan kitab ini, Dakwah Penuh Ukhwah, yang tengah-tengah ni berbaju hitam putih Muslimat dirahmati Allah adalah sahabat kami almarhumah Ustazah Shadia Abbas. Terkejut di awal-awal PKP boleh sembang, apa ya benda dakwah di alam maya yang kita boleh buat kepada jemaah yang kita tak dapat jumpa kat masjid, hari-hari sembang, aktif, ceria, elok. Pagi kami dapat berita daripada suaminya, telah kembali isteri kesayanganku Shadia binti Abbas. Tak boleh tahan air mata Muslimat dirahmati Allah. Ya Allah, dia tengah aktif, banyak lagi perjuangan dia tak selesai.
Sahabat kami yang mulia, wahai Allah, semalam petang boleh sembang tentang resipi masakan dengan kami. Kenapa engkau panggil dia secepat itu? Ini yang bertanya kenapa ni para ustazah semua ni muslimat dirahmati Allah. Lepas seminggu menangisi, saya kata, apalah manfaat pada yang mati, pada yang hidup, hanya dengan menangisi kita tak dapat apa-apa. Jom kita tuliskan pengalaman dakwah, kita tuliskan apa yang telah dikongsikan oleh almarhumah. Dia meninggal, dia mati, tapi boleh menghidupkan jiwa orang yang masih hidup. Ini target kita. Alhamdulillah muslimat, 22 ustazah menulis di dalamnya, masya Allah, pengalaman yang boleh dikongsikan, yang boleh membangkitkan semangat. Bukan tunggu jadi ustazah, semua kita adalah pendakwah. Siapa orang yang dekat dengan kita, ajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cegah bila kita tahu benda tu mungkar. Tak mampu dengan lisan, ustazah, nanti boleh putus silaturahim. Doakan dengan kasih sayang. Ya Allah, kalau dia faham, dia takkan buat macam tu. Maka engkau campakkanlah nur iman, petunjuk, hidayah ke dalam hatinya. Kerana sampai usia aku begini, aku sangat bersyukur dengan hidayah yang engkau berikan kepadaku. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Kita teringat siapa kita 20 tahun dulu, siapa kita 30 tahun dulu. Hari ini setelah Allah beri hidayah, buka-buka mata, kita pegang dinding. Bilik aku lagi ni. Ada orang buka-buka mata, dinding barzakh dah muslimat. Kan mati dah aku rupanya, ya Allah. Kalaulah aku tahu mati ni begini nikmat, ya Allah, lama dah aku minta mati. Ada orang yang bersuara demikian. Tapi yang paling menakutkan, mati ni sakit rupanya, ya Allah. Kalaulah aku tahu, mintalah ya Allah balikkan aku ke dunia satu saat. Untuk apa? Untuk bersujud. Untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah. Minta balik hanya satu saat. Muslimat, mati ni sakit. Yang nikmat hanya kepada orang yang berpenat-penat ketika di dunia. Cegah nafsu, berlawan, berperang dengan nafsu sendiri untuk menegakkan apa yang Allah suka, apa yang Rasulullah suka. Masya Allah, ternyata maksud ila maghfirah, untuk mendapat pengampunan, bukan dengan solat taubat sahaja. Bukan dengan kita bangun malam menghitung tasbih astagfirullah, astagfirullah, tengok, wah dapat 1000 kali dah, walaupun dalam masa tak sampai setengah jam. Contoh muslimat. Tapi rupanya dia mesti mengerjakan amal-amal yang baik. Jadi saya selalu bagi tamsilan, rugilah orang yang mendakwa dirinya telah bertaubat tetapi dia tidak bersungguh-sungguh untuk menambah amal solihat. Sebab dengan sekali buat baik, Allah akan padam kejahatan yang pernah kita buat dulu. Muslimat, tak payah pakai modal, tak payah pakai tenaga pun, tak payah dengan RM harta yang kita nak infak. Bayangkan Nabi SAW pernah duduk di sisi Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi oleh Yahudi yang mencaci maki. Abu Bakar mulanya sabar dengan cacian dan makian. Sebab Abu Bakar, apa akhlak Nabi, dia nak copy paste pada diri dia sendiri. Masya Allah, Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, dia nak mati berakhlak macam Rasulullah. Jadi dicaci maki, senyap. Tapi Abu Bakar manusia biasa. Sampai dah berulang kali dicaci maki, Abu Bakar pun menjawab dengan datanglah rasa marah. Lalu kelihatan Rasulullah bangkit meninggalkan Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar kepada sahabat yang mulia, ya Rasulullah, saat tadinya aku duduk, tidak menjawab apa yang Yahudi itu caci makikan kepadaku, kenapa engkau duduk di sampingku dan ketika aku menjawab akan caci maki itu engkau bangkit tinggalkan aku, ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Saat engkau diam tidak membalas akan kejahatan itu, muslimat, malaikat berada di sampingmu dan aku mengetahui bahawa Allah sedang memadamkan segala kesalahanmu. Sekali kita diam tidak membalas, tidak marah, muslimat dirahmati Allah, kita bersabar menahan diri kita, menahan nafsu yang ajak balas kejahatan itu, Allah sedang padam kesalahan kita. Allah, tak pakai modal pun muslimat, tak payah infak RM100 kat tabung masjid, tak berpenat dengan kudrat, tapi menahan itu sakit kan ibu-ibu dirahmati Allah. Orang buat jahat kat kita ustazah, kan kalau kita tak balas dia buat balik kat kita. Ini biasa. Tapi akhlak Nabi SAW, orang memberi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini Rasulullah SAW.
Terbukti ketika Nabi berada di bumi Taif, budak-budak kecil diupah untuk membaling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basah kasut Nabi dengan darah Nabi. Muslimat, bila ditanya sampai Jibril berubah menjadi manusia menyatakan, "Ya Rasulullah, ingin aku ubah ke semua gunung-gunung di bumi Taif ni. Untuk apa? Untuk dilemparkan menjadi bahan yang akan mencederakan orang-orang yang mencederakanmu." Jangan, kata Rasulullah, diangkat tangan lalu mendoakan. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan melakukan demikian. Apa maksud tahu? Quran selalu sebut, in kuntum ta'lamun afala tatafakkarun afala ta'qilun. Bahasa kasarnya guna, muslimat, mu guna otak tak hidup atas dunia ni. Minta maaf, Ustazah pinjam bahasa Ustaz Azhar Idrus.